Kepulauan Seribu menjadi salah satu wisata yang diincar banyak orang. Selain karena keindahan yang tidak tertandingi, terdapat banyak pilihan pulau untuk dikunjungi. Penasaran fakta unik apa saja yang ada di Kepulauan Seribu? Simak selengkapnya. Fakta pertama, akses pergi ke pulau ini mudah, yaitu dengan naik kapal tradisional, KM Kerapu atau kapal feri. Kamu harus menuju ke Pelabuhan Kali Adem di belakang Pasar Ikan Muara Angke. Fakta kedua, tidak sesuai namanya, nyatanya di kepulauan ini hanya terdiri dari sekitar 342 pulau dengan total luas sekitar 8,7 km persegi. Fakta ketiga, menjadi tempat wisatawan nomor satu di Jakarta, karena setiap akhir pekan banyak wisatawan berdatangan ke Kepulauan Seribu dengan membooking dari jauh-jauh hari. Fakta keempat, Pulau Macan menjadi salah satu pulau favorit di Kepulauan Seribu. Wisatawan akan disambut oleh air laut yang berwarna biru dengan hamparan pasir putih yang membentang luas. Nah, fakta kelima, Kepulauan Seribu menjadi tempat pelestarian terumbu karang, penangkaran penyu, hutan mangrove, pohon kelapa, dan hutan bakau.